meneruskan pelajaran kita. Apakah tanda baca? Tanda baca merupakan simbol atau tanda yang digunakan semasa menulis. Tanda baca sama pentingnya dengan ejaan. Kerana dengan tanda baca, seorang pembaca dapat menentukan sifat dan intonasi sesuatu ayat. Dalam bahasa Melayu, tulisan rumi terdapat 15 tanda baca yang mantap. Antara tanda baca yang kita akan belajar pada hari ini antaranya tanda nokta, apa lagi? Tanda soal, tanda seru, tanda tanya dan huruf besar. Jom kita lihat satu persatu. Tanda nokta atau titik ditulis pada akhir ayat. Juga digunakan untuk singkatan nama atau pangkat. Ayat contoh, kereta itu kepunyaan ayah saya. Lihat betul-betul ya, terdapat nokta pada akhir ayat. Kita lihat contoh yang lain pula. Penulis buku itu ialah C.W. Ling. Terdapat nokta pada singkatan nama ini. Tanda koma pula digunakan untuk memisahkan unsur-unsur yang hendak diperkatakan secara berturut-turut atau digunakan selepas kata seru. Saya suka makan burger, kuih donat, kentang goreng dan ayam goreng. Terdapat tanda baca koma untuk memisahkan unsur-unsur yang berturut-turut. Wah, cantiknya bunga ros itu. Terdapat tanda baca koma selepas kata seru. Wah. Tanda tanya atau tanda soal digunakan pada akhir ayat tanya. Sedapnya durian ini. Berapakah harga durian itu? Terdapat tanda soal pada akhir ayat tanya ini. Seterusnya, tanda seru digunakan pada akhir ayat seruan. Wah, cantik sungguh pemandangan di kawasan ini. Penggunaan tanda baca seru terdapat pada akhir ayat seru ini. Tanda seru juga digunakan untuk menunjukkan perasaan. Hebatnya kamu, Zara. Penggunaan tanda petik digunakan untuk mengapit cakap acuk atau petikan langsung. Juga digunakan untuk mengapit tajuk seperti tajuk rencana, tajuk karangan, tajuk buku atau puisi yang terdapat dalam ayat. Kek ini sedap rasanya, kata Sophie kepada ibunya. Tanda baca pengikat kata atau petik digunakan untuk mengapit cakap acuk ini. Contoh yang lain pula ialah novel motivasi diri hasil tulisannya mendapat sambutan yang menggalakkan. Tanda baca pengikat kata atau petik digunakan untuk mengapit tajuk novel motivasi diri. Tanda baca huruf besar penggunaannya pada awal huruf perkataan dalam ayat. Juga pada awal huruf bagi semua kata nama khas. Saya tinggal di Johor Bahru. Penggunaan huruf besar pada awal perkataan iaitu saya. Selain itu, huruf awal bagi semua kata nama khas, contohnya Johor Bahru. Dr. Azmi bekerja di Hospital Melaka. Huruf besar
pada kata nama khas Dr. Azmi dan Hospital Melaka. Ingat ya, tanda baca kata nama khas mestilah huruf besar.